Halo sobat, selamat saya ucapkan ribuan terima kasih banyak telah kembali lagi di channel kita, yaitu Adi Channel atau Irwan Sahabat Sampai Kota Medan. Di video saya kali ini sobat, kita akan mereview produk waist bag terbaru sobat ya. Ini waist bag sport pololen seperti ini sobat. Oke, langsung saja sobat. Untuk desain model seperti ini sobat, ini tampak depannya seperti ini. Oke, ini tampak belakang seperti ini sobat. Ada lapisan busa sobat ya. Oke sobat. Dan untuk dimensi ukuran sobat, ini tidak terlalu besar. Ini panjangnya sekitar 23 cm. Oke sobat. Dan untuk tas ini sobat sekitar 14 cm. Dan untuk lebar tas ini sekitar 10 cm sobat. Jadi tidak terlalu besar sobat ya. Ini waist bag sport pololen ini ukurannya kecil sobat ya. Tapi jangan salah sobat, walaupun dia ukurannya kecil tapi bisa memuat satu botol minum aqua sobat ya, yang berukuran 600 ml sobat. Nanti kita coba kenapa bisa memuat sobat ya. Oke sobat, seperti ini. Ini sakunya sobat, ini saku utama, saku di atasnya satu, di paling atas satu sobat. Jadi ada tiga saku sobat ya. Langsung kita buka seperti ini saku utamanya, seperti ini sobat. Dan untuk zipper ini sobat, ini yang tambah depan ini sudah waterproof sobat ya, tahan air. Oke, kita buka lagi sobat, saku atasnya seperti ini. Dan ada tambahan satu saku juga sobat di dalam tasnya, ruang organizer. Jadi walaupun kecil banyak muatan sobat ya. Oke, kita buka paling atas seperti ini sakunya sobat. Ada tambahan saku jaring seperti ini sobat, bisa memuat handphone kita atau beberapa kecil sobat ya. Oke sobat, langsung saja kita coba kenapa bisa memuat satu botol minum sobat ya. Oke, kita ambil. Nah ini sobat, ini botolnya seperti ini. Caranya bagaimana? Ini kita buka sobat, ini di bawahnya ada seperti kancing seperti ini, kita buka seperti ini, kita perbesar dulu. Oke sobat, lalu kita masukkan botol aqua ini sobat, seperti ini. Nah sobat, kalau sudah seperti ini, lalu bentuknya seperti ini sobat. Keren sobat ya, nanti kita coba kita peragakan bagaimana cara memakainya sobat ya. Oke sobat, dan untuk pilihan warna dari waist bag sport polo ini sobat, dia ada dua warna sobat ya, ada warna biru sama warna abu sobat. Jadi kita review ini warna abu sobat ya. Oke sobat, dan untuk aksesoris sobat, ini aksesorisnya seperti ini, talinya seperti ini sobat. Ini talinya sangat lembut, sangat tebal. Dan untuk bekalnya seperti ini, sangat kokoh. Oke sobat, seperti ini. Dan untuk bahan material sobat, ini bahan materialnya terbuat dari bahan material polyester or sport sobat ya, waterproof, jadi tahan air sobat ya, jadi tidak basah isi muatan di dalam tas kita sobat. Oke sobat, untuk mengenai harganya, sekiranya sobat ingin berminat bisa langsung saja cek di link deskripsi box saya sobat ya, atau bisa langsung saja hubungi Adi Channel atau Irwan Sahabat Sampai Kota Medan. Oke sobat, langsung kita coba. Nah ini sobat, tadi tasnya waist bag sport pololen, kelihatan kuat ya seperti ini. Dan ini botol minumnya sobat, kita taruh di atas seperti ini. Ini botol aqua berukuran 600 ml sobat ya, kita taruh di atas seperti ini sobat. Jadi kalau kita letak di bawah nggak bisa sobat, soalnya di bawah tasnya ini ada penanda seperti ini, kelihatan sobat ya. Ini tanda silang seperti ini dari bahan karet, jadi botol minumnya tidak jatuh. Oke sobat, langsung aja kita pakai. Nah seperti ini sobat, jadi sangat trendy sobat ya, sangat keren sobat ya. Oke sobat, ketika sobat jalan-jalan di ruangan sama teman atau sama pacar, terus sobat haus, sobat tinggal tarik air seperti ini botol minumnya. Jadi sangat praktis. Oke sobat, sekian dulu video review singkat dari Adi Channel mengenai waist bag sport pololen produk impor ini sobat ya. Oke sobat, jika sobat suka silahkan subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang sobat punya. Oke sobat, ikuti terus video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih, bye bye.